pertanyaan kita, PR kita dari tahun ke tahun, dan ini menjadi PR nasional kita, adalah over kapasitas itu yang sekarang 89,35%. Saya berpikir banyak tentang, dan kita diskusi, dari 89,35% ini lebih banyak adalah pengguna narkoba, pemakai, penyalahguna atau pecandu. Itu yang paling banyak. Nah, kaitannya tadi dengan undang-undang narkotika dan kita gabungkan psikotropika menjadi penting untuk itu, saya setuju. Tapi sekarang yang sekarang ini, pikiran saya begini Pak Menteri. Saya coba ini raker, kita ngitungin anggaran ini, pimpinan. Anggaran BAMA, biaya makan kita untuk Dirjen Pemasyarakatan tahun ini 2,1 triliun. Yang dianggarkan untuk 275.609 orang narapidana. Kemudian angka ini masih lebih tinggi, budget ini 9.000 sekian orang, karena saat ini lapas kita 265.897 dan akan bertambah. Kalau diikutkan lagi dengan biaya dasar dan kesehatan dan pendidikannya, itu 332 miliar. Kalau digabungkan ini kira-kira 2,4 triliun. Apa poin saya? Poin saya begini nih, pimpinan. Ini penting, saya kira kalau bisa ini kita ambil jadi keputusan. Anggaran negara ini habis ngurusi korban-korban pengguna narkoba ini. Polisi, penyidik, kalau kita anggarkan satu kasus 10 juta saja sampai selesai limpah, jaksa juga kira-kira 10 juta, kita ambil pukul rata, pengadilan juga 10 juta, berarti 30 juta. Nah, 37 juta per kasus ini, jika kita kalikan sekarang warga binaan itu ada 265 ribu, 80%-nya itu 212 ribu, itu 6,3 triliun. Hanya mengirimkan ke penjara. Sampai di penjara, Pak Menteri atau kita semua mengalokasikan anggaran 2,4 triliun. Digabungkan ini jadi 8,4 triliun. Pekerjaan sia-sia. Kenapa sia-sia? Begini, menurut pandangan saya. Bandar narkoba adalah penjahat. Kenapa dia penjahat? Karena dia mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar sekali dengan cara melawan hukum dan mengorbankan anak-anak manusia yang tak berdosa itu. Itu yang kita sebut korban. Maka dia penjahat. Nah, penjahat tempatnya di lapas. Sekarang korban. Korban itu adalah orang sakit. Orang sakit diobati, bukan dipenjara. Dia bukan penjahat. Nah, karena itu orang sakit mengapa dipenjara? Nah, kalau kemudian kita hitung lagi, ini mohon pendapat Pak Menteri juga, pimpinan, ini pandangan saya. Ketika dia ditangkap, diperiksa pertama sekali oleh Pak Polisi, siapa namamu? Ini lengkap. Pertanyaan kedua, apakah saudara dalam keadaan sehat? Bagaimana mungkin kita bilang sehat sedangkan dia adalah pengguna narkoba? Masuk lagi ke pengadilan, dibuka sidangnya, ditanya, apakah Anda sehat? Dia masih sakit. Menurut pandangan saya, BAP-nya ini cacat formil dan juga cacat material. Mengapa menghukum orang yang sakit? Orang sakit harus diobati. Sekarang sudah jadi bersama ini, yang menurut saya kesalahan kita sama-sama semua.